Support Fatin Nurfatiba ya. Subscribe, like, comment, and share. Tekan loncengnya ya, karena semua itu gratis. Joske! Oke teman-teman, jangan lupa nonton channel Merpati Boy ya. Dukung terus ya, simak terus. Oke, Josken. Tonton terus ya channel Merpati Boy. Josken. Ya ke Candi lagi ngeliat gimana sih ternakan apa Merpati player itu ya. Oh iya. Ya nanti selanjutnya kita minta bantuan Mas Restu buat ngeliatin Merpatinya Fatih ya. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Oke teman-teman, minta bantuan Om Restu nih sekalian nih. Kita ada di kandang Merpatiku. Kita baru beli Mas kemarin, cuman belum tahu nih bener gak nih kita ini Merpati pos ya. Belum tahu. Ah ya itu. Tuh ada. Ada dua Mas Restu. Coba. Wush. Junior sama senior Merpati belajar banget nih dengan Merpati dengan Merpatiku nih teman-teman. Nah ini jantan ya kali ya Mas ya? Atau betina nyanyi? Kayaknya sih jantan. Jantan ini. Merpati pos nih. Merpati pos. Cirinya di hidung ya Mas ya katanya. Yeah. Oh gitu. Ini Merpati pos ya bener ya. Cuman katanya Mas ini udah dikawinkan dengan yang Merpati biasa katanya. Oh, silang. Silang. Jadi saya juga agak ragu tadi pos bukan ya? Mungkin bisa masuknya Rambon. Nah itu yang saya dengar banget Rambon ya. Rambon, ya. Oke teman-teman, merpatinya merpati pos, silangan dengan merpati biasa. Oh ini Rambon teman-teman. Tuh matanya mata Jawa ya Mas ya? Eh ini mata Jawa bukan? Ini mata Silo Banyu Mawar kalau di daerah tempat saya nih. Silo Banyu Mawar wow. Tuh iya. Baru dengar nih kita nih teman-teman. Oh. Atau mungkin sering sebut mata putih. Oh gitu. Air putih deh. Iya mata oh, putih. Mata putih, kalau ini kan jagung biasa nih yang iya, ini jantannya iya. Nah kalau kelebihannya merpati pos tuh katanya, saya baru belajar juga nih Mas, dia terbangin balik lagi gitu ke ya, rumahnya. Cuma kita harus belinya itu pika. Nggak bisa dari kayak gitu ya. Iya, nah, sebenarnya. Sebenarnya betul. Walaupun saya pernah eksperimen beli merpati dewasa, saya coba eksperimen. Cuma kan tetap pasti punya memori kandang pertama dia. Kandang pertama atau merpatinya di mana? Pinter ya merpatinya. Iya. Jadi dia kalaupun saya beli ke Bandung balik kayak ke Wates. Nah itu. Itu. Bisa ya tapi ya? Ya tetap bisa sih. Oh gitu. Tergantung ya. Pinter apa enggaknya? Kecerdasan oh, si gitu. Kalau basicnya sih pasti merpati pos cerdas. Oh gitu. Berarti bener sih kata orang-orang itu harus beli dari pik. Tapi gak apa-apa nih kita coba koleksi yeah. Merpati pos. Ini pertama Mas kita beli nih. Yeah. Pati baru pertama nih. Bisa dicoba. Bilang beli lagi. Itu. Bi beli lagi Bi katanya. Jangan dilepas ya. Jangan dilepas nih. Langsung hilang. Hilang. Tapi kalau ya. Misalnya nanti udah lama Mas, itu boleh dilepas kalau udah ingat kandang yang ini. Enggak belum tentu juga gitu. Iya. Gimana ya bilangnya bisa, ya? Bisa ya belum tentu ya, maksudnya dia kecil ya. Iya. Oh, gitu. Berarti cuma buat dipelihara aja sih. Iya, soalnya kecuali tidak punya anak kali ya Mas ya. Iya. Oh, gitu. Ada pengalaman teman saya di daerah Merpati Pos, dia pos. Udah hafal kayak eksperimen ini. Punya saya. Ini kok. Miyik atau udah punya anak. Ini miyik siapa? Malah hilang, anaknya dibawa. Anaknya ikut juga? Iya. Canggih. Nah. Ya maksudnya dibarengin ya kali ya? Merpati pos kan suka banget ngawang atau lawatan tiap pagi. Oh gitu. Ini kan mana? Soalnya muter ya, lapangan lokasi, betul, pagi-pagi. Betul. Oh. Ini kan mana? Sudah berbulan-bulan kan udah punya pijikan pagi. Ngawang bareng anak-anak. Rame-rame itu ya? Iya, rame-rame terus dibawa. Nggak turun semuanya. Oh karena gitu. Hilang. Luar biasa. Tuh, jadi Pati udah ngerti kan merpati pos itu bukan kayak merpati yang biasa Pati main. Kalau bukan merpati rumahan ya Mas Resti ya. Merpati biasa kan enggak secerdas itu. Betul. Nah, itu istimewanya merpati pos nih. Enggak apa-apa ini koleksi pertama Pati nih merpati pos. Kata Mas Resti, Om Restu jangan dilepasin. Kalau dilepasin ya udah. Wassalam. Iya. Nah. Nih, itu merpatinya ini yang ini apa Mas? Merpati Jawa Sungut nih. Nah, nih teman-teman. Ini Jawa Sungut. Saya akan besek. Oh, besek ya. Ikan udah gede nih. Wih, gede banget teman-teman. Wow, Mas Restu aja sampai susah nangkapnya dulu tuh teman-teman. Tuh teman-teman. Ini dari pijik kan nih. Wah, itu sayapnya segede gitu Mas. Buntut. Iya, Jawa sungut rata-rata besar ini, Mas. Ini betina atau oh, gitu. Jantan? Mahal loh ini Ti. Itu apa buat yang ngomongin di bawah? Ini cincin. Cincin Ti. Cincin cuma cincin klip biasa. Oh gitu. Pas. Oh gitu. Oh, Mas ini yang Doro Jowo tuh ini maksudnya. Oh, Tih, yang kemarin kita mau beli tapi enggak jadi. Jawa,
berujungnya. Mau ujungnya. Iya. Ini betina. Wus. Udah piyik ya, tapi udah segede ini. Iya, berhasil ya. Kalau itu betinanya betina, burung biasa. Burung biasa. Oh, dicampur dengan burung biasa. Iya, cuma kebetulan belum punya betina. Betinanya ini. Jadi buat pasangan aja. Oke, oke. Dulu berapa Mas kalau beta dari piyik nih belinya? Saya mau beli juga waktu itu belum ketemu. Saya beli sama teman berapa sih ya? Ratusan masih ya tapi ya. Ya sekitar gitu lah. Iya, iya, iya. Udah lama banget. Udah lama ya. Tapi ya, dari piyik ya belinya. Saya belinya ya baru belajar makan. Kalau nggak salah baru belajar makan. Ya umur sekitar 30 hari. Ini basicnya juga hampir mirip merpati plus. Oh gitu. Ingat, ya. Oh daya ingat. Kuat ya. Tapi ini kayak dari jambili, iya. Bentuknya hitam. Dari sini. Tuh, Tih, matanya. Ini yang Abi mau cari, Tih. Jauh semua, Tih. Cuman ya nanti ya pelan-pelan. Belinya dari piyik ya. Nah, nanti kita jodohin kayak gini. Ini kenapa tuh liar? Karena jarang dipegang. Oh gitu. Oh, burung tuh jinak kalau kita sering megang, ngelus, kasih makan. Bener, Mas? Bener. Kayak gitu. Apalagi ini basic darah Jawa itu, merpati Jawa itu liar-liar banget. Oh gitu. Nah, ini pengalaman kita nih. Makanya tadi di kandang kan? Susah nangkapnya. Iya. Oh, kalau gitu. Burung lain enggak. Enggak kayak gitu. Langsung ya, langsung dekat sama kita. Emang beda sih, seremnya emang juga serem ini. Ini di banget, padahal piyikan ini. Piyikan. Oke, seru banget ya main ke kandangnya. Kita bisa tahu belajar banyak nih tentang jenis-jenis merpati dari Om Restu, merpatiku. Jadi ada merpati hias, ada merpati Dorojowo, ada merpati yang dari, ya yang dari ini maksudnya player juga ada kan, ternakan player juga ada ya Mas Restu ya? Kebetulan saya kan udah nggak main di lapak. Nggak main di lapak. Masih pelihara burung, masih main burung. Betul. Sesempatnya. Betul. Kalau di lapak kan kita harus fokus dan tiap tiap hari kalau pas lagi giring. Betul, betul. Jadi udah badan hitam. Iya. Makanya saya sekarang ini lebih suka main merpati free fly. Oh, itu ya saya lihat itu seru kayaknya tuh, Mi. Gimana itu Mas? Itu nggak setiap hari sih. Betul. Itu boleh di kayak gituin pas saat ketika dia apa Mas lagi giring atau? Ya itu memang harus dari piyikan sih. Oh dari piyikan. Ya, usia mungkin 25 hari ya. 25 hari. Yang jelas yang belum terbang. Belum terbang. Kita aktif lolohin sendiri. Lolohin tuh kasih makan pakai suntik itu ya? Iya. Oke. Ambil di bunyiin fluid. Oh ya itu yang saya bilang unik. Nah, dia kan datang karena ada suara fluid. Berarti ya. Mas Restu saat makan tuh mungkin di fluidnya ya, juga. Terus. Oke, tuh teman-teman konsisten yang pentingnya itu ya. Kita ngelatih burung itu karena kita dia juga tahu siapa yang ngasih makan, siapa yang megangnya gitu kan. Itu yang kemarin Selena itu ya kita lihat ya. Selena terus sama Sonic. Sonic, wah itu namanya saya suka tuh Sonic. Berarti kenceng itu Sonic itu. Wah, kosong semua. Itu kosong Ti, siap-siap burung baru lagi tuh. Wah, berarti ketemu merpati pos punya Om Restu. Oh, bener-bener ini kebetulan lagi kemarin sakit. Oh, sakit. Iya, jadi saya pisah. Pisah. Oke. Okay. Teman-teman, akhirnya nih review nih. Review. Maaf ya Om Restu ya, kita semua digerebek sama Pati semua nih. Aduh. Tih, kalau apa-apa punten dulu. Tuh, yang buat eksperimen dulu. Oh, yang kemarin dilepas jauh itu ya, balik ya? Balik ke sini. Berapa jaraknya Mas Pati itu, Mas? Oh, dekat sih. Masih dekat ya. Belinya dari piyik nih kalau mau Pati pos nih. Tuh. Kemarin saya nah, kemarin ini putih. Goham nih. Oh, Goham. Iya. Kayak slash ini serai rontok. Oh, iya. Udah lumayan sehat lah ya. Iya, udah sehat ini. Kemarin ini putih terus full nih. Full. Cara orang sariawan gitu kan. Terus hidung bau banget. Bau banget. Iya, oh, gitu Mas. Kalau lagi sakit ketecium bau banget. Oh, iya. Itu cirinya nih. Ingat ya, kalau bau burung pas pati cium hidungnya berarti lagi sakit. Katanya. Buka aja gini, terus buka misalkan hirup kayak gini. Kalau bau pasti sakit. Oke, kayak sariawan kan juga kalau pegang itu bau ya, benar. Iya. Oh, gitu. Ya itulah ya, merpati juga sama dengan manusia, tim makhluk hidup. Kasih minum yang cukup ya, Om Restu ya, makan yang cukup. Kalau ngasih makan biasanya sore pagi atau sore? Pagi mungkin sedikit. Sedikit ya. Tergantung misalkan burung mau dimainin atau enggak. Oh, kalau enggak dimainin jangan dikasih makan. Iya, mainin. Makan dikit, ya penting sorenya itu sore ya. Sore yang full. Coba. Pati ini dari tadi dia suka mengamatin. Aduh, udah merpati pos, merpati hias. Itu kan pagupannya sama kayak punya Pati ini. Oh iya. Kosong. Kosong semua. Jadi kandangnya 1, 2, 3 ya Mas Restu ya. Ada puluhan ternakan nih kayaknya merpatinya. Lebih ya kayaknya.
makan sih mungkin baru sih ya. Baru yang ini. Belum ada yang apa namanya giring. Giring. Oh, maksudnya dilepas aja kayak gitu ya? Oke, okay, oke. Okay. Rencananya ke depannya kandang merpatiku ini mau diternakin lalu dijual atau gimana gitu ternak-ternakannya. Ada enggak rencana kayak gitu buat bisnis ke depannya? Insyaallah doain aja. Amin. Sip, saya dukung Mas kalau buat usaha merpati, buat jual merpati. Siapa tahu nanti ada yang pengen, Mas, beli anak londo sama jowo misalnya. Eh, anak jowo sama yang kemarin yakuzen ya tadi ya. Iya, nah, teman-teman pada tanya kan, mana bi anak londo? Tadi udah kan dilihatin. Nah, ini ternakannya Mas Restu nih, teman-teman.